menit, tapi ternyata bukan, ternyata aku juga boleh makan bareng, bisa minum kopi bareng, bercerita tentang kehidupan dia selama kerja di sini. Pokoknya lebih lebih asik banget lah pokoknya. Sepertinya udah apa namanya? Sudah puas hati. Puas hati. Sudah puas hati, sudah satisfied. Seneng banget pokoknya. Dan kalau teman-teman juga punya saudara atau teman dekat yang bekerja di Singapura, boleh komen di bawah. Kasih tahu aku. Mudah-mudahan aku bisa temu juga. Sudah sampai di sini aja videonya.